Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Mona Shilia. Okay guys, so untuk hari ni aku nak belanja korang makan. Okay, aku pun dah lama tak buat video makan, so jom tengok aku nak makan apa. Let's go. KFC. Okay, KFC ada keluarkan makanan terbaru, iaitu hot and spicy chicken. Ha, so nak tahu pedas ke tak ayam dia, jom kita try. Ha, gitu. So yang aku ambil adalah set untuk dua ketul ayam lah. Ha, ha, gitu. Saya tak sini lah, bagi cantik-cantik sikit kan. Ha, so aku dapat kepak dengan peha, peha ayam. Nyom nyom nyom. So ada dapat dia punya coleslaw. Eh bukan, ini mashed potato. And juga dia punya coleslaw. So standard lah kan. Ha, dua benda ni. So aku dapat dia punya air. Ha, okay, air yang aku order ni adalah air Milo. So korang kena tambah RM1.80 untuk dapatkan Milo. Sebab aku tak minum air gas, nak air Milo. So aku nak beritahu korang tau cara untuk minum air Milo yang sebenar-benarnya. Kalau nak rasa macam betul-betul sedap, korang kena goncang dulu. Okay, shakekan dulu air tu. So bila kita shake tu, dia akan nampak macam berbuih macam tu. Okay, sebab so, kita boleh minum dengan sedapnya. Kalau untuk harga pula, aku tak ingat lah aku beli berapa. Sebab aku beli melalui Foodpanda. So aku lebih kurang dalam 20 something macam tu lah. Ha, lebih kurang macam tu lah harga dia. And aku tak tahu lah aku dapat sos lain pada lain. Selalu kan dapat sos live tu kan. So dia bagi sos daripada Swiss Bear. Ha, macam tu. Nampak tak? Nampak ke hidup? Kan macam kabur sikit. So tak nak masa, aku pun dah lapar. Jom lah tengok aku makan. Okay, jom kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So, yang sedap lah air Milo dia. Okay, first kita makan dia punya coleslaw. Ha, coleslaw pada KFC. So, setelah kita makan dia punya mashed potato. Okay. Oh, sedap. Okay, seterusnya kita makan dia punya ayam pula. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, pedas ke tak rasa ayam terbaru pada KFC. Ha, gitu. So kita tak nak makan sos dulu lah. Kita try first bite daripada aku. Kita pun makan semua. Okay, kalau secara jujur ni aku cakap, dia pedas tu taklah sangat terlalu pedas tau. Dia rasa macam pedas macam ayam McDonald's yang sekarang kita makan ni. Dia pedas macam tu je. Lepas sebab dia rasa tu macam rempah dia tu lebih sikit. Rempah KFC tu lebih sikit. And bagi aku sedap lah. Yang kali ni memang sedap. Tepung dia tu sedap. So tepung tu seakan-akan macam nak rasa McDonald's punya pun tak juga. So dia hampir macam seakan, tapi sebenarnya tak. Dia ada rasa dia tu berlainan sikit.
And aku suka ayam KFC yang terbaru ni. Okay, bila lama korang makan memang akan terasa dia punya pedas dia tu tau. So untuk ayam ni aku tak makan besar-besar sangat sebab nanti aku takut dia cepat muak. So aku lebih prefer kalau makan dia punya kepak dengan dia punya peha. Setengah orang suka dia punya bahagian isi kan, macam dada ke apa kan. Aku suka sebab dia punya rempah, rempah itu masuk sampai ke dalam isi tau. Kau nampak? So memang memang terasa. Memang sedap. So kali ni aku memang rasa ayam spicy KFC ni lebih sedap dan aku suka sebab dia punya rempah dia memang dia orang perap tu kan, memang terasa sangat dia punya tepung dia, rempah dia, pedas dia. Tapi bila korang makan lama-lama tu memang akan terasa lah dia punya pedas dia tu. So kalau korang boleh cuba lagi, korang boleh cuba. Okay, so sampai di saja video makan aku kali ni. Apa pun, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Chilio. Bye.